Halo, May. Kembali lagi bersama saya, Regi. Sekarang kita berada balik lagi di London. Ada yang bisa nebak kita tepatnya lagi di mana? Ya, betul sekali. Tepatnya kita sekarang lagi ada di Big Ben. Sebetulnya kurang tepat sih. Big Ben itu sebenarnya nama salah satu bell yang paling besar di dalam jam itu, menara jamnya. Jadi sebenarnya ini namanya Clock Tower. Selesai dibangunnya tahun 1859. Dirancang oleh seseorang bernama Augustus Pugin. Kemudian tahun 2012 namanya menjadi Elizabeth Tower. 30 Mei 1859, ini menjadi satu-satunya menara jam yang paling akurat dan terbesar di dunia. Tahun 1859, menara jam ini atau clock tower ini ada 4 sisi ya. 4 sisi ini merupakan simbol dari 4 negara di UK, seperti Inggris, kemudian Irlandia, Wales, dan Scotland. Nah, sekarang tidak jauh dari Big Ben ini ada tempat namanya Westminster Abbey, dan kita akan ke sana ya setelah itu. Dan sekarang pada saat hari ini sebetulnya bertepatan dengan suatu event besar, sebutnya London Marathon. One of the biggest events in London. They actually blocked the road. Kita bisa mungkin tunjukin beberapa cuplikan maraton. Alright,